Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat menara pandang. Oke, yang pertama kita siapkan bambu yang sudah kita potong-potong. Ini jumlahnya 12. Tali untuk pengikatnya, ini tali bangunan. Oke, langsung saja kita mulai membuat kerangkanya. Yang pertama, kita ambil 3 untuk membuat kerangkanya. Pertama kita buat simpul pangkal. Setelah kita rangkai, ini diawali dengan simpul pangkal, lalu kita lilitkan dan diakhiri dengan simpul pangkal. Oke, setelah itu dirangkai, kita rangkai yang bawahnya seperti ini. Ini untuk bawahnya ya, ukuran sama tinggi panjangnya sama. Ini panjangnya adalah, ini panjangnya 28 cm. Oke, kita pangkal dulu.
Setelah semuanya terpasang, tinggal kerangka tengahnya. Nah, ini ya bentuknya. Nah, ini yang tengah baru kita ditali. Nah, biasanya lomba seperti ini itu membutuhkan 3 orang. Jadi bisa langsung ditali semuanya. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung tali. Guess.